kesel banget deh, dari tadi nulis salah terus. Coba, nulis itu pelan-pelan, gak usah buru-buru. Lagian apa sih yang dikejar? Lagian sayang tahu kertasnya jadi kebuang-buang kayak gitu. Itu sih yang aku liatin dari tadi, kamu buang-buang kertas. Padahal itu kan harus ke lingkungan, kan? Kenapa sayang? Kan ini cuma kertas aja, lagian harganya murah kok. Ya justru itu, dengan kamu buang-buang kertas kayak gini, berarti kan pohon yang ditebang tuh semakin banyak. Artinya deforestasi juga semakin meningkat. Serius kamu? Kayaknya nggak separah kalau ngebuka lahan gitu deh. Kenapa kamu harus aware banget? Apapun itu, kalau misalnya itu dilakukan secara berlebihan, ya itu terus kelingkungan, kan? Coba deh lihat video ini. Penggunaan kertas secara berlebihan dan deforestasi memiliki hubungan yang erat. Deforestasi adalah proses penggundulan hutan secara besar-besaran yang seringkali dilakukan untuk memenuhi permintaan kayu dan bahan baku, terutama kertas. Jika dilihat dari akar masalahnya, hal ini terjadi karena permintaan kertas yang tinggi mendorong industri pulp dan kertas untuk mencari bahan baku dari penebangan pohon secara besar-besaran. Hal ini berkontribusi pada deforestasi, terutama di hutan-hutan tropis yang berharga. Dampaknya terhadap lingkungan mengakibatkan kerusakan ekosistem baik flora dan fauna, berkurangnya kemampuan hutan untuk berperan sebagai penyerapan karbon, yang tentunya memperburuk perubahan iklim hingga menimbulkan pencemaran dan mengurangi pasokan air bersih. Gimana? Udah jelas belum? Iya ya, ternyata dampaknya tuh besar banget ya. Iya, jadi kamu mulai sekarang gak boleh lagi nih boros kayak gini, mulai harus hemat. Nah, karena ini udah terlanjur, aku punya cara nih buat menanggulangi sampah kertasnya. Gimana tuh caranya? Nah, kalau kalian mau tahu, ayo kita bikin bareng besok di kos aku. Yuk! Pertama, sediakan alat dan bahan. Kedua, rebus air sampai mendidih. Lalu robek kertas menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan untuk proses selanjutnya. Lalu masukkan kertas yang sudah dirobek tadi ke dalam wadah yang berisi air. Hancurkan kertas-kertas tersebut hingga menjadi bubur. Setelah menjadi bubur, masukkan kertas tersebut ke dalam cetakan. Kemudian tutup cetakan tersebut menggunakan kain serbet. Gunakan sponge untuk memadatkannya serta untuk menyerap air-air yang terkandung di dalam bubur kertas tersebut. Setelah dirasa padat, buka serbet yang menutupi cetakan tersebut. Terakhir, jemur bubur tersebut berserta dengan cetakannya hingga kering. Sebuah perubahan berawal daripada sebuah tindakan, dan setiap tindakan kecil yang kita lakukan tentunya berpotensi untuk merubah dan membuat bumi menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, yuk jadi pahlawan bumi dengan mengurangi penggunaan sampah kertas yang ada di lingkungan kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.